Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak ibu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan membahas ini tentang Lailatul Qadar, di mana banyak pendapat tentang Lailatul Qadar ini adanya di 10 akhir 10 akhir di bulan Ramadan. Ada juga pendapat yang lain, ini yang menentukan adanya di malam ganjil, malam 10 akhir di yang ganjil di bulan Ramadan. Akan tetapi apakah tidak sebaiknya semua malam, semua waktu itu kita jadikan menjadi malam Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar ini menurut para ulama ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu, ya 1000 bulan itu kalau dibagi 12 ketemunya kan kurang lebih 83 tahun. Ini sangat luar biasa. Akan tetapi kalau kita mengerti, kita tahu bahwa semua waktu itu bisa kita buat Lailatul Qadar, itu caranya gimana? Ini caranya kita harus mempunyai ilmu tauhid, kita sendiri harus bertauhid. Yang tauhidnya langgeng di dalam hati, yang menjadikan hati itu ayem, itulah Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Jadi tidak menunggu di malam ganjil atau 10 ya hari terakhir di bulan Ramadan itu saja, tidak. Akan tetapi kalau hati kita selalu adem, kita terus bercengkerama dengan Allah Sang Pencipta kita, itu juga disebut, bisa disebut dengan Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah cukup penjelasan tentang Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Semoga video ini walaupun cuma sebentar bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, juga bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.